Fakta menarik mengenai Tamus. Tamus ditambahkan ke ML sekitar pertengahan September 2018. Tamus terinspirasi dari Malok di AoV ya. Sebelumnya di Avenger server cooldown skill 1 tuh benar-benar gak ada ya, dan memiliki jarak yang tak terbatas. Dan dia larinya juga seperti kayak Hellcurt gitulah. Abis dirilis secara global, skill 1 nyatanya ada cooldown 2 detikan dan ada jarak yang terbatas, dan larinya juga udah di revamp. Skill 2 Tamus hampir sama dengan skill 1 Mino, dan skill ulti hampir sama dengan ulti Elise. Bedanya Tamus harus nyerang biar dapat heal. Pasifnya Tamus yang ada damage overtime, terinspirasi sama skill pasifnya Sun Xin yang lama ya. Tamus dijuluki sebagai Lord Lava yang kelak dia dikenal sebagai orang yang ngebantai ras Cecilian, ras Balmon, ras Elf, dan sebagainya. Dia juga merupakan mentor dari D-Rod. Tamus sendiri ternyata ada ketegangan sama Elise ya, gegara Elise sebenarnya tidak memiliki darah iblis yang murni. Demikian penjelasan.